Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Joni Gavi. Di video kali ini saya akan memanen budaya gupi cendolen ya bosku, di kolam tanah. Bagaimana hasilnya? Ayo kita panen bareng-bareng. Oke, kita sudah siapin wadah buat panen budayanya bosku. Kita pakai yang kecil dulu buat ambilin burainya, langsung kita tampung di ember ukuran besar ini ya bosku. Ini masih belum ada anunya ya, burainya ya bosku. Oke, kita langsung panen aja bosku. Di pinggiran sini banyak banget ya bosku, banyak apa burainya kayak gini. Kita taruh. Oke bosku, kita ambilin yang sebelah sini aja bosku. Kayak gini ya bosku hasilnya. Dan saya juga nggak sendirian, saya juga dibantu teman saya untuk ngambilin buraya ikan gupi ya bosku. Sini banyak-banyak ya bosku burayanya. Kita cek di sini ya bosku. Burayanya pada di pinggir ya bosku. Kalau ukuran luas kolam itu kurang lebih 2 meter kali 15-an ya bosku. Kedalaman 1 meteran. Burainya pada di pinggir ya. Di sini kolam indukannya juga banyak banget ini. Ini ya hasilnya bosku. Kita jalan-jalan di seberang sana ya bosku. Kita cek
di sini juga banyak bosku. Wah, nggak kelihatan bosku. Ini indukannya bosku. Indukannya diperkirakan nyampe puluhan ribu juga bosku. Bos, kayak gini bos, hasilnya bos. Ini masih banyak juga bos yang di kolam bos, belum diambil bos. Ntar kita sortir lagi ya bosku, yang udah besar kayak gini kita cemplungin lagi. Ya kayak gini tuh. Mas, mas, tunggu bener mas. Bagaimana mas perasaan anda? Senang banget. Kita gas beras ini bosku. Ya gini bosku berainya. Oke, kita taruh dulu di sana. Ya gini bosku, hasilnya bosku. Kayak buraya gabus juga ini. Terlalu banyak ini.
Sekian video dari saya. Terima kasih yang udah mau nonton sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya ya bosku, supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ihi-ihi.